sejahtera bagi sahabat-sahabat GKI. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Helen Ruth Manuru. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Merawat Kepercayaan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23-24 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang telah ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sahabat-sahabat GKI, suatu kali ada seorang bapak bernama Pak Atta. Dia bersama dengan keluarganya berencana untuk berlibur keluar kota kurang lebih 2 minggu lamanya. Lalu sebelum berangkat, Pak Atta memberikan pesan kepada sang penjaga rumah. Ya, penjaga rumah ini diberikan pesan untuk menjaga rumahnya dengan baik, lalu membersihkan rumahnya, dan juga jangan lupa untuk memberikan makan ikan-ikan arwana, dan juga membersihkan bahkan mengganti airnya jika sudah keruh begitu ya. Lalu setelah dia memberikan pesan-pesan itu, Pak Atta berangkat bersama dengan keluarganya. 2 minggu kemudian Pak Atta pulang dan dia melihat bahwa rumahnya itu tertata rapi, bersih, dan dia melihat akuariumnya juga airnya begitu jernih, tetapi dia melihat ada 1 ekor ikan arwananya mati terapung di dalam akuarium tersebut. Dan ketika melihat itu semua, penjaga rumah akhirnya meminta maaf dan mengakui, "Maaf ya Pak, saya itu sebenarnya membersihkan rumah dan juga akuarium itu 1 hari sebelum Bapak pulang, sehingga ada 1 ekor ikan arwana Bapak yang akhirnya mati." Tentu saja Pak Atta sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh penjaga rumahnya. Tetapi lama-kelamaan akhirnya dia mau juga untuk memaafkannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini juga dapat menggambarkan bagaimana kehidupan kita juga dipenuhi dengan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mempercayakan begitu banyak hal dalam hidup kita. Sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang mahasiswa, kita diberikan kepercayaan pendidikan, ya. Walaupun kita tahu saat ini ada begitu banyak tantangan tersendiri yang dimana sebagian besar semuanya pembelajaran, proses belajar mengajar itu dilakukan secara online atau virtual begitu ya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan itu, ya baiklah kita melakukan yang terbaik untuk pendidikan kita. Kita berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Ketika kita dipercayakan Tuhan sebagai seorang pekerja atau seorang pengusaha, tentu kita juga diberikan karunia, talenta, kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Dan tentu setiap pekerjaan atau usaha yang kita lakukan itu punya tantangan tersendiri, apalagi ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai sebagian dari keluarga, ya, entah itu kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, atau sebagai apapun peran kita di dalam keluarga kita, tentu Tuhan juga memberikan sebuah kepercayaan bagi kita untuk bisa merawat relasi antar anggota keluarga dengan baik dan juga mewujudkan cinta kasih di dalamnya. Tuhan mau kita bisa berkata-kata apa yang baik, yang positif, yang membangun dan bukan menjatuhkan. Tuhan mau kita bersikap segalanya itu dengan sopan santun, dengan baik dan tidak menyakiti orang-orang yang ada di keluarga kita. Saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja, setiap kita pun juga punya peran ataupun tugasnya tersendiri sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, ya, kita juga punya peran tersendiri. Apalagi ketika masa pandemi COVID-19 ini, kita juga turut menerapkan protokol kesehatan setiap hari. Kita juga harus mendoakan dan mendukung setiap langkah pemerintah untuk bisa mengurangi bahkan menghentikan penularan COVID-19. Dan masih banyak lagi peran dan tugas yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya, saudara,
apakah kita sudah mengerjakannya dengan baik? Ya, untuk dapat mengerjakannya dengan baik, tentu kita memerlukan dua hal paling tidak dari bacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah jangan melakukannya karena terpaksa, tapi kita harus melakukannya dengan sukarela. Bahkan di ayat 23 dikatakan harus dengan segenap hati, yang artinya sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang bulat begitu ya, dengan kesungguhan kita melakukan itu semua. Dan hal yang kedua adalah lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah hamba dan tuannya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita diarahkan untuk dapat selalu melakukan peran kita dengan baik, karena semuanya itu yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Dan kelak, kita akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Marilah, sahabat-sahabat GKI, kita lakukan sebaik-baiknya peran kita masing-masing. Sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan kasih kepada Tuhan, pasti akan menjadi sangat berarti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas setiap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat melakukan bagian kami dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan mau pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukanlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.